Ditres Narkoba Polda Sumatera Utara menggelar pemusnahan barang bukti sebanyak 36,16 kg narkotika jenis sabu, 10,6 kg daun kat, dan ratusan butir pil ekstasi. Pemusnahan barang bukti ini dilakukan setelah terlebih dahulu diperiksa keasliannya oleh staf Lab4. Pemusnahan barang bukti narkotika ini juga disaksikan oleh Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agus Andrianto, Ditres Narkoba Polda Sumatera Utara Kombes Pol Hendri Marpaung, Pejabat Utama Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Kota Medan, Balai POM, BNN Provinsi Sumatera Utara, penasehat hukum dan para tersangka. Dari 93 tersangka yang berhasil diringkus, 2 orang diantaranya meninggal dunia karena mencoba melawan petugas dan berusaha melarikan diri. 1.600.000 Sumatera Utara yang bisa terpapar menjadi korban dari jaringan pelaku peredaran narkotika di wilayah Sumatera Utara. Jadi ini mengancam kita semua, dan mohon sekali lagi kepada rekan-rekan sekalian, ini informasi yang disampaikan seluas-luasnya kepada masyarakat. Hari mendapatkan barisan, kita sampaikan informasi-informasi kepada petugas supaya kita bisa melakukan penanggulangan dengan segera. Ini memang menurut rekan-rekan media sering menginformasikan kepada kami, kepada pejabat utama Polda Sumatera Utara, adanya pelaku yang karena direhab dan sebagainya. Ini memang ada ketentuan undang-undangnya, kalau di bawah 1 gram, ada pelaku dirinya sendiri, ekstasi di bawah 5 butir, untuk kepentingan sendiri dan tidak masuk di dalam jaringan peredaran narkotika pelaku kejahatan narkotika. Ini mereka berpotensi untuk mendapatkan rehab setelah melalui asesmen medis maupun asesmen hukum yang dilaksanakan. Dari Sumatera Utara, Abdul Meliala Tribrata TV, Salam Tribrata.